kesempatan seperti ini karena ada sebab akibat dari COVID-19. Mungkin pikiran Bapak bisa saja ke penagihan, ke pembayaran, tapi Bapak ada di sini. Kita pastikan, enjoy, fokus di sini. Oke. Angkat tangan semua. Oke. Sebutkan dalam hati dan tempelkan di tangan nomor body masing-masing. TC berapa? Sudah semua? Sudah. Angkat dibalik begini. Fokus ya, sejauh mana Bapak fokus. Nomor body yang Bapak sebutkan sesuai dengan batangan, kalikan menjadi, buat menjadi sebuah rupiah. Contohnya 340, katakan menjadi sebuah rupiah 340.000. Ya, sesuai nomor body masing-masing. Fokus. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, jika Bapak fokus, duit itu saya yakin nanti saya hubungi pemilik akan ditransfer ke Bapak. Saya juga nomor body. Fokus ya. Angkat. Tempelkan di sini. Taruh di sini. Sebut sekali lagi jenis nilai rupiah sesuai dengan body. Dalam hati. 1, 2, 3. Pastikan uang itu masuk ke ATM hari ini. Dengan syarat fokus tempelkan di dagu. Berarti uang itu hilang. Tapi uang hilang, ilmu pasti dapat. Tepuk tangan untuk semua. Kita saksikan, kita berikan kesempatan kepada moderator kita, Pak Aiganya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kira-kira yang baru tadi sampaikan sama Pak Izan ngerti nggak? Ngerti pak. Hah? Ngerti. Sampai di mana ngambilnya pak? Angan-angan. Itu bukan angan-angan pak. Kesalahan tadi bapak sendiri. Iya. Yang disampaikan Pak Izan tadi apa? Dagu. Iya. Yang ditempelin ke bapak mana? Kita. Oh, iya. Ya, yeah, nah itu. Bapak, dari situ, Pak. Yeah, makanya yeah. Yang disampaikan tadi benar yeah. Kan kata-katanya kan? Iya, yeah, iya. Yeah, nah, tahu tuh Bapak itu konten Pak ya. Nah, itu. Enggak, Bapak. Soalnya di Bapak tadi begini kan ini dari sana. Makanya jangan nyebut juga gitu. Ini jadi jangan disuruh nyebut, gua nyebut juga, Pak. Itu maksudnya seperti itu, Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Oke. Terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini ya untuk mengikuti training. Sebetulnya kita bukan training pak, cuma bahasa training aja ya. Jadi kita di sini hanya sharing sebetulnya ya. Jadi kita di sini sharing tentang apa yang sehari-hari bapak kerjakan di lapangan. Ya. Jadi kita di sini namanya tiga persiapan berkendara pak. Jadi bapak mulai dari bapak nyampe ke pool. Yang mulai dari bapak bangun tidur sampai bapak tidur lagi, banyak seperti itu pak. Jadi kita di sini akan bahas mulai bapak bangun tidur sampai bapak tidur lagi. Semua di jalan ya semua, ya. Yang di belakang mana ada yang mau? Karena ini seperti itu pak. Hindari perilaku seperti ini yang membuat kita rugi, ya. Karena kalau kita lawan orang-orang seperti ini, akibatnya kita berantem. Masih penting kalau misalkan dia tidak punya masa. Kita berantem sama motor lain pada ngikut jadinya. Ya kan? Akibatnya seperti itu, hindarilah orang-orang yang membuat istilahnya dari hal-hal yang bisa istilahnya membuat orang emosi. Jangan kita mudah terpancing, ya. Jangan kita diujinya bukan hanya di kelas aja pak, ya. Kita diuji praktek juga, ya. Kita ditanya apa saja yang akan biasa kita lakukan pada saat kita mau keluar, pertanyakan seperti ini juga ya, karena wajib diketahui semua pada saat, jangan sampai kita tidak tahu yang tadi itu tadi pada saat mobil rusak, kita ditanya yang rusak apa, kita tidak tahu jangan sampai seperti itu ya, bapak yang sakit apa, tidak tahu kita sebagai manusia, kalau diisi minyak wangi harganya bisa buka jadi ibarat manusia, kalau misalkan diisi air comberan ya tidak ada apa-apa yang ini bisa dibuang ya. Jadi ini adalah gambaran kita sama-sama dikemas dalam botol tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya berbeda.
hari pelanggan. Ya, alhamdulillah Pak, saya udah berjaya sih Pak. Tapi, hah? Iya Pak.